Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk terbincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 terutamanya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat awal darjah 2, darjah 3. Okey, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Okey. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya seperti yang tertera di skrin. Okey, soalannya adalah sebuah bas ekspres sebuah bas ekspres mengambil masa 11 jam 45 minit bagi perjalanan dari Kota Baru ke Batu Pahat. Jadi dia mengambil masa selama 11 jam 45 minit. Okey. Bas itu bertolak dari Kota Baru pada pukul 10.30 PM. Jadi dia bertolak daripada Kota Baru ni, dia nak pergi ke Batu Pahat. Dari Kota Baru, Kelantan ke Batu Pahat, Johor. Okey, dan dia bertolak daripada Kota Baru, Kelantan ni daripada pada pukul 10.30 malam. Okey, hari Isnin. Bilakah bas itu akan tiba di Batu Pahat? Okey, jadi kaedah yang mudah bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Kalau dia bertolak pada pukul 10.30 dan dia mengambil masa selama 11 jam. Okey. Jadi kalau kita nak buat satu-satu pun boleh, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, okey, 4.30, 5.30, 6.30. Okey, kita kira dulu. Sejak 7.30, okey, 8.30. Cuba kita kira dulu. Ya, ini ada 1 jam, 10.30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ini 1 jam, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai pukul 8.30 ni maksud dia pukul apa? Pukul 8.30 pagi. Hari. Pagi hari. Dia bertolak daripada hari Isnin pagi hari Selasa. Okey, kemudiannya daripada pukul 8.30 dia bagi 10. Kita ambil lagi satu sebab dia ambil 11. Okey, 11. Okey, dia sampai 9.30. Okey, dia bagi 11 jam. Kemudiannya 11 jam 45 minit. Okey, jadi kita kena tambah lagi 45 minit. 45 minit daripada 30 ni. Dia nak pergi kepada 45, maksud dia dia kena sampai pada pukul 10.15. Okey, pukul 10.15. Okey, ini kaedah cara untuk kita selesaikan soalan ini, iaitu kita boleh kira daripada, sebab dia bagi tempoh 11 jam, kita cari 11 jam daripada 1 sampailah 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai saja 11 jam. Okey. Kemudiannya sampai 9.30, daripada 9.30 ni sampai kepada 10.15 baru 45 minit. Sebab perjalanan dia adalah 11 jam 45 minit. Dan bilakah bas itu tiba di Batu Pahat? Ini masih lagi pada hari Selasa. Okey. Jadi jawapan kita adalah dia akan tiba di Batu Pahat pada pukul 10.15 AM. Okey, pada hari Selasa. Okey. Itu kaedah cara untuk kita paling mudahlah untuk kita jawab soalan ini. Okey. Dan kita kena kira satu persatu, pastikan bahawa kalau dia bertolak pukul 10.30 malam pada hari Isnin. Okey. Sampai je dah pukul 12 ni, dalam pukul 12 dan sampai saja 12.30 ni, ini dah masuk pada hari Selasa dah. Okey, semua bahagian dah hari Selasa. Dan kita kena pastikan bahawa jawapan kita betul lah, masih ini bukan hari Isnin lagi, dah hari Selasa. Okey. Itu saja kaedah ataupun cara kita menjawab soalan ini. Okey. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page Tuition Matematik.
dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni boleh anda tonton. Okey, dengan cara menaip tajuk tuition matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-483 dah. Okey, dah jam 4:56. Okey. Atau dapatkan link-link video online tuition di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.